saya dengan Ali ini satu kampung. Ali dengan Ali. Satu kampung. Oh, satu kampung. Satu kampung, kenal. Ya, walaupun bukan saudara. Jadi saya tanya dengan isteri saya berapa SMS dia hantar. Kata 16 SMS. Ya, sebab Ali Tinju ni perangai dia hantar SMS pada semua orang termasuk pada isteri saya. Jadi isteri saya dia nasihatkan Ali. Tetapi Ali cuma ambil satu ayat saja. Ya. Yang saya baca balik itu bukan satu ugutan. Ya. Kenapa dia merasa ugutan? Sebab dia biasa. Ya, Ali biasa ugut orang. Jadi bila dia kena macam tu dia rasa terugutlah. Padahal saya tak fikir siapalah isteri saya nak ugut Ali Tinju yang memang dia presiden sebuah persatuan yang besar yang didukung oleh termasuk balu-balu tentera yang beliau minati. Jadi dalam hal ini saya tidak fikir kalau dia nak mengadakan demonstrasi itu hak dia untuk mengadakan demonstrasi secara aman, itu saya serahkan. Tetapi di dalam kenyataan dia mengatakan saya tak dapat jumpa beliau pada 29 hari bulan kerana kononnya saya bercuti di Camp Bersing. Padahal dalam jadual saya tak pergi pun Bersing. Janganlah tipu pada media, jangan tipu rakyat. Jadi dalam kali ini kalau nak berhemat untuk bekas tentera, berhemat cara jujur, tanya dengan Ketua Pengarah Jeff, berapa banyak Jeff telah bagi bantuan pada persatuan? Siapa bantuan yang telah diberikan oleh beliau? Ya? Berapa banyak wang yang dia minta daripada individu yang lain? Berapa banyak ugutan yang telah dikenakan pada orang-orang yang tidak memberikan bantuan beliau? Tanya diri beliau sendirilah. Saya tak mau gaduh kepada orang yang kurang betul ni. Jadi saya pun jadi tak betul juga. Buat apa?